Lomba FLS 2N. Ini lomba rutin tahunan yang diselenggarakan tingkat sekolah dasar. Yang tadi hari ini terakhirnya yaitu cerita bergambar yang diikuti oleh kurang lebih 25 dari sekolah yang ada di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Oh, ini khusus Mentawa Baru Ketapang. Iya, ini kita seleksi lagi untuk tingkat selanca tingkat kabupaten. Nah, jadi dipilih yang terbaik dari 25 ini. Jadi penilaian itu ya pertama mungkin sesuai tema. Nah, ini kan kemarin kita masih mengikuti juknis tentang pandemi COVID baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Jadi si anak ini membawa cerita dengan lukisan itu, kita mengerti di situ. Oh, dia ini bercerita tentang keseharian, tentang apa? Mainnya anak-anak, di mana tempat di situ dia mau, kita melihat di situ dia menuangkan, oh dia ini bercerita ini. Nah, ini mengenai latar belakang ini, oh mereka ini menceritakan di sini tema apa yang dia suguhkan dengan warna itu, apa tema itu, malam, diambilnya malam apa siang atau pagi. Jadi pewarnaan itu kita lihat.